Halo semua, kembali di channelku. Ayo kita beribadah. Maaf ya, nggak pakai musik. Tunggu sebentar. Mari kita beribadah. Tunggu. Jangan kurang. Kameranya harus kayak gini. Ayo kita nyanyi apa? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, lalu duduk. Wah, seru banget ya. Sekarang kita nyanyi lagu satu lagi yang sedih. Wah, kita akan mendengar firman Tuhan nanti. Ya, tunggu sebentar. Yuk. Apa ya lagunya? Kau dengar cinta ini selamanya. Betul nggak ya? Kau dengar cinta ini selamanya. Meskipun badai singgih bergali dalam hidupku, kau tetap cinta ini selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu. Pakailah dengan sesuai rencanamu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Wah, yuk kita sekarang berdoa. Ayo lipat tangannya. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami sudah menyanyikan lagu untuk ya Tuhan. Semoga berkorban dan kita bisa sesuai. Terima kasih Tuhan, selamat menikmati Yesus. Kami sudah, amin. Yeay, ayo kita berkorban. Yuk, duduk. Wah, berkat bahari ini apa ya? Cerita apa ya? Oh, cerita ini aja. Kita ambil Alkitabnya dulu. Ini Alkitabnya. Yuk, kita cerita apa nih? Cerita Adam dan Hawa lah ya. Udah lama nih. Ayo. Adam dan Hawa. Ketika suatu saat mereka sedang apa ya? Lupa nih ceritanya. Potong aja ya. Seketika suatu saat mereka sedang di dekat pohon, terus si Hawa itu ke pohonnya ya, terus dia melihat ular, terus kata ular itu, makanlah buah ini, kau akan seperti Tuhan Yesus, katanya seperti ini tangannya atau ekornya ya, oh tangannya ini kayak gini, baik, kayak gini-gini dia, terus katanya, oh baiklah, iya nggak sih baiklah ya, nah terus tuh dia ambil apelnya, terus dimakan, terus dikasih ke Adam, Adamnya makan. Terus mata mereka terbuka, walau mereka itu terlanjang. Terus mereka bersembunyi. Datanglah Tuhan Yesus. Kenapa kalian, aku malu Tuhan Yesus, kami telanjang, kenapa kalian malu terhadapku? Terus apa, Tuhan Yesusnya memberi hukuman untuk Adam karena mereka situ sudah jatuh dalam dosa, teman-teman. Terus Adamnya dikasih bawah tanah tuh, teman-teman, bekerja gitu. Jadi si Hawanya ya punya anak, jadi si hamil atau apa ya. Makanya kita mengikuti dia. Kalau mereka enggak makan apel itu dan mereka pun telanjang dan kita pun telanjang.
kayak gitu. Kita kenapa kita harus mengikuti Adam dan Hawa? Karena disuruh Tuhan, seperti kita mengikuti Tuhan Yesus. Ayo kita baca Alkitab dulu yuk. Aku tuh baca Alkitab dari Kejadian, teman-teman. Iya semua ya. Baca Alkitabnya dari Kejadian. Nah, yang sudah kutandai. Ini banyak ya, baru sedikit nih yang aku baca. Yuk, kita baca yuk. Apa ya di sini? Oh, di sini ya, teman-teman. Ketika itu Tuhan ini bukan yang cerita Adam dan Hawa ya, teman-teman, yang berbeda, tapi tetap baca Alkitab. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Amin ya. Kita sudah berkhotbah. Maaf ya cuma pendek karena sebentar lagi aku udah siap menyepe. Maaf ya semuanya, tadi ada suruh ya, jadi harus menurut. Nah, begitu aja ya khotbahnya. Yuk kita berdoa lagi untuk Tuhan Yesus, yang Tuhan kita yang sangat baik. Ayo kita doa Bapa kami ya. Siapa nih yang belum hafal? Ayo hafalkan ya, kita pada loh di Matius apa ya. Tunggu ya, aku cari di Matius Matius 6 lah ya. 6, iya. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu itu ya. Yuk, yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo siapa yang mau mentang. Ayo. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sama-sama namanya. Amin. Amin ya. Yuk, dadah teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah. Udah dulu ya ibadahnya. Nanti lagi hari Sabtu bahasa Inggris. Hari Minggu apa yuk beribadah. Kalau misalnya beribadahnya cuma sebentar, bisa nanti dilihat di channel ini. Subscribe ya, like, share. Dadah teman-teman. Goodbye. Dadah.